Jadi yang membedakan dia karena dia albino dan marble. Betul. Agak, warnanya agak ini ya. Nanti dia makin lama dia makin orange. Makin merah lagi. Iya, orange-nya ini full orange. Oh, pertama kali kebanyakan dulu-dulunya masuknya kan platinum. Nah, ini juga kita ya juga pertama juga masukin yang albino marble dan albino polos. Karena kan biasanya albino itu kan nggak punya warna. Iya. Tapi ini jadi corak. Kayak matanya albino, kepala albino yang mukanya apa badannya yang berwarna. Betul. Oh, malah albino yang itu yang full. Pecinta ikan predator masih di DP Predator The Premium and Exotic Fish Gallery bersama dengan Koko Dian. Halo. Ya, kita lagi mau bahas ikan buaya. Ikan buaya. Albino Ya, albino. Marble albino. Marble albino. Jadi dia punya bunga. Jadi dia ada seperti bunga sakuranya. Nah, jadi dia makin banyak, dia makin mahal. Jadi spesies ya albino ini. Albino ini kan asal mana ya? Ini sebetulnya kalau alligator kebanyakan dari ini ya, dari Amerika ya. Amerika. Iya. Jadi yang membedakan dia karena dia albino dan marble. Betul. Dan ada lagi yang lebih mahal kalau dia polos. Sama sekali full polos. Beda bukan putih ya? Iya. Karena gue pernah lihat yang putih. Ya putih, benar. Betul. Putih itu albino bukan? Bukan. Bukan. Itu platinum. Itu lebih murah? Lebih murah. Lebih murah. Gila, ini kayak fosil hidup juga kali. Iya. Yeah. Cuma mata merahnya itu sedap. Mata merahnya gila ya? Iya, gila kan? Ngecas dia. Wih, lihat tuh dia. Jadi nanti dia makin golden ya. Dia kan sekarang dia agak warnanya agak ini ya. Nanti dia makin lama dia makin orange. Makin merah lagi. Iya, orange-nya ini full orange. Kalau marble-nya makin nyata gak ntar? Tetap ada bunga-bunga. Jadi kalau biasanya mereka kalau piaranya di kolam ataupun di fiber gitu ya, mereka lihat dari atas. Ya dari atas. Dari atas tuh kan, seakan-akan dia punya apa bunga. Oh, oke. Okay. Nah, bunga. Ini harga berapa kalau kayak gini? Ini 60 senti apa 50? Ini sekitar 40 ya, Pak. 40? 50 loh. 50 sepertinya. 50. Ya. Ini di res harga 35-an. 35 juta? Iya. Set. Mahal juga ya, Pak. Langka ya warna begini, Kak? Ya, langka. Baru pertama juga. Oh. Pertama kali kebanyakan dulu-dulunya masuknya kan platinum. Nah, ini juga kita ya juga pertama juga masukin yang albino marble dan albino polos. Tapi karena sudah kejual yang albino polos. Kalau albino polos di harga berapa? 15 cm itu di range 70 sampai 80 juta. Lebih mahal lagi? Lebih mahal yang polos. Oh, gua pikir marble ini lebih itu. Iya. Tapi saya lebih suka memang yang ini. Karena kan mesti albino itu kan nggak punya warna. Iya. Tapi ini jadi corak. Kayak matanya albino, kepala albino yang mukanya apa badannya yang berwarna. Betul. Oh, malah albino yang itu yang full yang lebih mahal. Iya, benar. Dia memang ikannya diem gitu ya. Iya. Diem-diem menghanyutkan. Diem-diem menghanyutkan. Jadi buat orang yang suka santai-santai. Tapi kalau dia komtengnya itu pun harus yang lebih besar dibanding dia. Oh. Iya, kalau enggak habis. Kalau taruh di dalam bak lebih cepat lagi. Betul. Ini malahan di rumah saya taruhnya di bak. Di bak ya. Jadi dia buat top view ya. Iya, top view. Bukan side view, tapi side view juga cakep, ya kan? Iya. Tapi lebih enak nengoknya di top. Di top ya. Di top lebih enak. Ini jalannya kelihatan kayak buaya bener dari atas tuh. Bener. Oh, ini terlalu atas. Nggak, sorry nggak kelihatan. Kalau makan dia makan biasa ikan? Makan biasa ikan, apapun mau. Apapun mau? Apapun mau. Mesti yang alami, nggak bisa pelet ya? Iya. Cakep banget. Oke, ada yang mau ditambah lagi, Kok Dian? Udah, itu aja. Cukup ya? Nanti kita lanjut di ikan berikutnya. Oke, okay, thank you. Makasih.